Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agondil. Saya admin Layar Kurnia, yang dimana saya juga dulu sebagai admin yang Otong Gani Channel. Nah, saya sekarang mau klarifikasi sesuai permintaan kalian-kalian ya. Baik itu yang berkata yang enggak-enggak atau yang mendukung ke siapa aja, baik ke saya, ke Pak Kuwu. Saya sekarang sama Pak Kuwu sudah beres masalahnya. Baik ya. Permasalahan yang semerbak, ya, baik yang ya, manapun ya. Kita sudah benar-benar legowo untuk menyelesaikan, dikarenakan kita sama-sama satu desa. Saya warga iya. Pak Uni. Bukan ini satu desa, satu RT malah. ini kan atasan saya, Bapak Urang di Saguling mah gitu. Mantak, nya buat netizen semuanya. Sekarang saya klarifikasi sekarang dan barusan udah ngobrol banyak. Jadi enggak perlu dipermasalahkan, ya udah. Buat kami itu sebuah mungkin pengalaman juga lah. Kita sebagai manusia tidak luput kesalahan dan mungkin banyak pembelajaran kedepannya. Silahkan arahkan buat penggemar Pak Kuwu ke arah yang lebih baik dalam channelnya. Buat saya juga, saya ngonten pengen yang lebih baik juga lah. Saya juga berkaca dari hal tersebut dan kami udah mengklarifikasi semuanya. Jadi mohon maaf kepada semua netizen baru klarifikasi sekarang dan semoga netizen bisa menerimanya bahwa kita udah nggak ada masalah ya, apa-apa. Nggak ada masalah di masalah yang kemarin. Sudah beres ya Pak Kuwu. Tidak boleh apa-apa nih ya, lihat saksinya. Ya, okay. Ya jadi buat sekarang okelah. Tetap semangat Pak Kuwu juga. Pendukung Pak Kuwu juga. Pendukung Layar Kurnia, pendukung Otong Gani Channel tidak masalah, tidak ada masalah, sudah beres. Selesai, sudah selesai. Sekarang sudah beres, clear sudah lah, apa, gitu. Clear gitulah. Atur nuhun Pak Kuwu. Terima kasih. Ya. Gitu.